Baik, seterusnya para penonton, kita beralih kepada iaitu Pharma Fest Kuala Lumpur yang akan berlangsung tak lama lagi di My Town. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan bersama dengan saya di studio iaitu Tuan Nukman Hashim, merupakan pengarah Pharma Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Tuan, kita ceria pagi ni sebab ada makanan macam-macam. Jadi makanan yang dibawakan untuk hari ini. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan event yang ingin kita kongsikan ini, sebelum itu mungkin perlu untuk kita beri pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan apa fungsi Pharma dan juga peranannya. Silakan. Okey, bismillah. Pharma, bahasa yang mudah saja. Dia kata Pharma ini adalah lembaga pemasaran persekutuan, pertanian persekutuan. Yang bahasa mudahnya memasarkan hasil-hasil pertanian. Bukan sahaja sayur buah. Kalau orang Pharma ini, kau faham sayur buah lah. Tapi juga agro makanan, produk-produk proses macam macam ni lah. Macam ini agro emas daripada produk-produk usahawan, bukan syarikat yang bukan kilang-kilang yang besar, kilang-kilang usahawan yang baru nak naik. Itu fungsi Pharma dalam pemasaran. Kami dari production kami tidak laksanakan, kami hanya peringkat akhir, peringkat pemasaran. Itu fungsi Pharma. Itu dia perlu untuk kita faham berkenaan dengan fungsi Pharma itu sendiri. Okey, jadi kita nak bercakap tentang Pharma Fest Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada 25 sehingga 28 Julai ini, bertempat di My Town Shopping Center di Ceras. Di Ceras. Okey, jadi apa antara keistimewaan yang dibawakan untuk kali ini? Ya, Pharma Fest at Kuala Lumpur ini yang pertama kali kita buat. Di sini kita membawakan hasil-hasil agro makanan. Sama ada segar seperti musim sekarang, musim durian, Sofia. Durian sudah pasti ada. Jadi penggemar kemangan durian itu boleh datanglah. InsyaAllah harga yang sangat menarik. Di samping itu produk-produk agro makanan macam yang proses lah, panggil industri kecil sederhana. Kita ketengahkan daripada usahawan-usahawan yang mula-mula nak membangun, daripada packaging yang rendah ke tinggi. Jadi di situ juga kita ada empayar makanan. Makanan yang dari yang menarik dari seluruh negara. Contohnya apa nama? Pizza kayu api ada. Nasi ganja perlis pun ada. Di samping ada kita buat macam food court lah. Makan sambil, dan malam tu, malam Sabtu malam kita ada konsert Zamani. Jadi kalau yang peminat Zamani itu minta datanglah. Meriah, saya kira pasti meriah ni. Ya, insyaAllah. Ada 77 gerai yang berniaga pada hari itu. Itu dia. Datanglah. Jadi perlu datang sebab ada banyak sangat jualan. Kita lah kena support lokal kan. Kalau semua tak kita, siapa lagi? Jadi ini antara peluang juga, dan yang paling penting adalah harga-harga yang ditawarkan pun cukup berpatutan. Selain daripada itu, saya terfikir kenapa lokasi yang dipilih adalah My Town Ceras? Kenapa lokasi ini? Selain daripada facilities yang kita rasa menarik, lokasinya tu dia berhadapan, dia berdekatan dengan PPR Cochrane dengan Laksmana. Yang mana salah satu objektif ni adalah untuk kos sara hidup rakyat. Di mana kita menyediakan program jualan agro madani. Agro madani ni sangat murah. Dan Pharma diberi tanggungjawab untuk memasarkan beras super tempatan yang harga RM26 tu. Jadi kita telah approach dengan Jawatan Kuasa Penduduk PPR ini. Yang mana di hari tersebut kita ada jualan beras tempatan, jualan kombu madani yang harganya sangat rendah. Jadi jemput hadir untuk mendapatkan keperluan harian seperti beras, telur, buah, sayur dengan harga yang sangat menarik. Jadi penduduk-penduduk sekitar dan juga orang kata pengunjung IKEA tu singgah sekejap. Dalam orang kata datang kan, apa salahnya untuk cuci mata dan juga mendapatkan jualan-jualan yang hebat yang ditawarkan. Okey, selain daripada itu, apa lagi antara menu yang akan dibawakan? Kita ada, kalau dari segi menu, kita ada 222 menu makanan itu. Yang sebut macam saja tadi, ada nasi ganja perlis, produk-produk fosil, lemang tok. Bagi peminat lemang, tak nak tunggu raya. Ada di sini. Sila datang. Selain itu, kita ada program-program yang kita atur lah, Sofia. Seperti kita ada konsert Zamani yang saya cerita tadi. Kita ada fun run pada hari Ahad. Kita ada juga kolaborasi dengan RTM. Sofia tahu ke? Dengan RTM tu, Bintang Pirami dan Saloma pada hari Ahad, insyaAllah. Jadi peminat-peminat pun datang ramai-ramai. Jadikan ini sebagai satu macam
jadual minggu ni lah kata orang eh. Aha, betul? Hari Sabtu Ahad ni berkumpul kita di Mytown, Mytown Ceras. Kalau anda tak tahu di manakah lokasi yang ingin dituju, datang je ke sini. Banyak aktiviti banyak ada. Dan antara yang menariknya juga ada 20,000 kupon Agrobazar online untuk ditebus ya tuan eh. Ah betul. Oh, kita tujuannya tu untuk kita mempromosikan kita punya portal online Agrobazar online. Pembelian setiap pembelian melebihi RM30 layak mendapat RM10. Ah murah tak banyak tu potongan tu. Betul? Jadi kita nak mempromosikan Agrobazar online ni kepada penduduk, kepada rakyat. Kalau kata tak tahu macam mana nak download apa tu pun nak guna Agrobazar online ini, kita ada kaunter khidmat pelanggan kita Fama. Tanya di situ, daftar di situ. Dan beli di situ dapat 10 banyak persen tu 30% lebih tu. Terus je dari hari itu. Jadi kat mana nak dapatkan diskaun tu? Kena datang ke Pharma Fest 2024 pada 25 sehingga 28 Julai nanti. Okey, selain daripada itu juga bagi mereka yang membuat pembelian menggunakan QR code Maybank juga akan dapat diskaun. Betul. Kita bekerjasama dengan pihak Maybank di mana setiap pembelian RM10 ke atas dia akan bagi diskaun RM2. Banyak tu. Sangat banyak. Sangat meriahlah. Sekarang pun orang kita telah kerajaan dalam arah untuk cashless. Siapa yang beli itu dapat RM2 satu, lepas tu layak pula untuk cabutan motor. Cabutan motor pada hari Sabtu perasmian itu. Jadi siapa yang minat motor datang. Dah lah jimat RM2. Rezeki mana tahu Sofia. Betul. Bawa balik motor kan? Betul Sofia. Datang saja-saja orang kata. Bawa balik motor pula kan? Mana tahu ada rezeki anda kan? Okey, selain daripada itu, untuk penganjuran yang julung kalinya dilaksanakan ini kan? Jadi berapakah antara pengunjung ataupun sasaran pengunjung untuk kali ini, Tuan? Kita menyasarkan sekitar 25,000 lah pengunjung. Dan sasaran jualan kita tak nak letak tinggi. Walaupun kita letakkan 300,000 tapi insya-Allah kita akan dapat lebih daripada itu insya-Allah. Betul. Okey, dan mungkin tuan boleh wawarkan sekali lagi kepada orang ramai untuk hadirkan diri, beramai-ramai mana tahu ada rezeki, dapatlah tengok zaman ni ataupun juga boleh bawa balik motor juga yang bagi yang bertuah tu kan. Ada banyak lagi antara tawaran-tawaran menarik menanti anda semua. Okey, pada penonton hari inilah dan hebahkanlah pada semua yang kawan-kawan daripada 25 sampai 28 ni kita ada Pharma Fest 2024 at Kuala Lumpur di Mytown Ceras. Pelbagai program menarik kita sajikan kepada pengunjung dan banyak potongan-potongan harga, hadiah dan aktiviti sampingan yang kita sediakan. Dan ini juga sebagai satu permulaan kepada kita nak hebahkan MAHA pada bulan 9, 11 hingga 22 bulan September nanti. Di situ kita hebahkan MAHA, semua orang tahulah. Satu pameran yang terbesar di Malaysia pertanian kan. Jadi sekali lagi, jemputlah hadir dan insyaAllah tuan-tuan takkan menyesal lah datang insya-Allah dengan program yang menarik insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Dan bila kita bercakap tentang berkenaan dengan Pharma Fest 2024 ini, adakah program ini juga melibatkan dengan jabatan, agensi dan juga NGO yang lain tuan? Oh, ya Sophia. Lupa, di samping kita bekerjasama dengan RTM tentang apa nama Bintang Piramli, kita ada kolaborasi dengan polis. Okey. Polis dibagi potongan saman. Pada hari tersebut insya-Allah dalam sehingga dikabarkan sehingga 50%. Banyak tu. Sofia ada saman boleh bawa sana. Insya-Allah ada potongan. Selesaikan saman. Ya, ambil peluang ni, rugi ni. Betul? Selain saman, polis juga memberi apa nama tunjukkan kinai yang kita jarang tengok. Kinai, kita pun tak tahu macam mana kinai itu berfungsi. Unit kinai. Betul? Jadi siapa yang nak tahu lebih dekat tentang unit kinai datang pada hari Jumaat. InsyaAllah dia akan buat kinai. Selain itu kita juga ada dengan seperti tadi Maybank. Maybank dan dengan KBS kita ada Ini dia tuan. K9 PDRM. K9 Ramai yang tak tahu tentang K9 itu. Hari ini minggu ni insya-Allah kita akan jumpa K9. Kita bawakan. Tapi anjing tu okey. Dia jangan risau. Jangan risau. Anjing tu jinak. Terlatih. Anjing terlatih insya-Allah. Kita ada juga dengan KBS tentang kita bekerjasama dengan College Community. College Community dia buat demonstrasi apa nama napkin, gubahan bunga dengan College Community. InsyaAllah. Siapa yang minat untuk belajar mengetahui tentang gubahan-gubahan, insyaAllah datang.
Wow, saya kira memang terisi dengan cukup padatlah. Eh? InsyaAllah akan mencuba. Sepanjang berlangsungnya Pharma Fest 2024 ini. Itu dia. Jadi bagi anda, jangan lepaskan peluang anda untuk hadirkan diri bersama dengan keluarga anda pada 25 hingga 28 Julai nanti yang bertempat di MyTown Shopping Center di Cheras. Jadi ada pelbagai pengisian yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Umman tadi kan. Seronok juga bagi yang bertuah mungkin bawa balik motor. Ada potongan harga yang ditawarkan dan juga jualan-jualan seperti ada di hadapan kita. Banyak lagi Tuan. Banyak lagi. Yang akan diberikan kepada anda dengan harga yang cukup-cukup berpatutan. Ini dia post sebenarnya kami bawakan kepada anda. Jangan lepaskan peluang anda seawal jam 10 pagi telah pun bermula sehinggalah 10 malam. Dan yang paling istimewanya, musim buah sekarang ini orang mencari durian. Durian pun ada juga dengan tawaran yang cukup istimewa. Betul tuan? Betul, betul. Ya. Durian dan musim sekarang ni. Ambil peluanglah, ambillah peluang ini. Inilah masanya. Ini masanya. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Tuan Nukman Hashim, merupakan pengarah Pharma, pengarah negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak tuan. Sama, Sofia. Okey, itu dia berkenaan dengan Pharma Fest Kuala Lumpur yang akan berlangsung tak lama lagi. Baik.